guys, hari ini kita akan buat unboxing sebuah gaming chair dari PT Racing, yaitu PT Racing Sus. Oke, sekarang kita akan mulai unboxing di pisau dapur. Tada! Oke, benda pertama ini, dia punya kaki ya. Inilah sebab juga pertama saya ambil kursi ini, sebab dia punya ini aluminium. Oke. Oke, di dalam ini ada congratulations, you are new owner of PT Racing. Yes. Baik, guys. Baik. Nampak? Oke, dekat belakang dia ada dia punya instruction lah. Instruction. Oke, kita tengok. Oke, kita punya backseat. Ini nanti guys. Oh, mana? Mana nak keluarkan? Ini backseat. Baiklah. Oke dulu. Oh, banyak ni ya. Ini kita punya tempat duduk. Memang berat guys. Berat deh. Ada pintu. Kalau lagi ke dalam ada lagi ini. Kita punya support pillow. Kita akan tinggal. Ini kita punya bantal. Dan yang terakhir ini kita punya turunkan naikkan kita punya kursi. Apa nama dia? Okay. Okay. Bisa, bisa saja dalam kotak kosong. Okay, sekarang kita tengok apa yang ada ke dalam kotak ini, guys. Di pisau istri saya. Oke, ini kita punya istri dulu. Adjustment untuk rocking system. Nampak? Kita punya roda. Dan ini kita punya tu kita naik kursi kita. Ini dia penutup. Dan ini untuk di sini nanti. Dan dia ada bagi kita allen key. Ini kita boleh pakai dan dua skru itu ini ya. Untuk pasangan saya akan pasang bahagian ini dahulu. Kita punya tempat dulu. Okey. Okey, kita buka dahulu kita punya skru. Buka dengan tangan saja. Okay, pastikan ini ada berhadapan.
ya. Kita cuma tekan saja di sini. Kita cuma masukkan saja. Dan dia punya kursi kita sudah siap pasang. Oke, mari kita tes. Oke, dia punya armrest ni kita boleh turun dan naikkan. Dan boleh kita boleh pusing juga. Oke, mari kita cuba singit. Wah, emang belen eh? Oke, ini dia punya, tengok dekat ah, dia punya kualiti jahitan dia memang okey ya, baik guys. Ini dia punya armrest. Lembut. Sangat lembut. Ini kita pilih tempat duduk. Memang selesa kan. Tadi selepas kita pasang kerusi ya, saya sudah cuba bermain game lebih kurang dalam 3-4 jam macam tu lah. Memang selesa lah, tak ada rasa sakit-sakit pinggang ke apa. Seperti ini kita boleh adjust turun naik. Ini dia punya roda. Ini untuk kita adjust dia punya rocking system, kita nak ketatkan ke ataupun kita longgar. Oke. Apapun di sini memang terbaik kan?
Oke okay guys, nampaknya video kita sampai di penghujung. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada yang sudah menonton video kita dari awal hingga ke akhir. Dan jangan lupa like jika anda suka video ini. Tekan subscribe dan lonceng di sebelahnya. Terima kasih. Bye-bye.